Sama mulanya sama-sama kita bersyukur, berbanyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi kalau sama saya tak ada. Atas segala nikmat dan juga kesukaan yang Allah telah berikan kepada kita pada hari ini, alhamdulillah. Sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kesilapan mungkin dilakukan sepanjang pada hari ini. Muslimin muslimat yang kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian, sambungan kepada kitab Bahrul Madi Ma jaa fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Inilah setengah daripada ibadah dan taat dan kebajikan yang disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah setengah daripada ibadah dan taat. Perkataan taat dan juga perkataan patuh itu tergantung dalam perkataan takwa. Islam itu sendiri bermaksud patuh. Ya, patuh dan juga ikut, patuh dan ikut. Nah, orang yang tak boleh ikut, orang yang tak boleh patuh adalah orang yang yang berhaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan perkataan taat, macam mana kita nak menjadikan kita seorang yang begitu taat? Taat orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling besar yang Allah Taala datangkan kepada umat manusia yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketaatan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuat tanpa rasa was-was, tanpa bantahan, tanpa banyak soal. Apa yang terus dibuat tanpa banyak perkataan, yang disuruh itu, yang menyuruh itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kawan-kawan, bukan jiran-jiran. Yang pertama, setelah Nabi Allah Ibrahim mendapat anaknya setelah sekian lama dikatakan usianya 80 tahun, dan 80 tahun baru dapat seorang anak yang bernama Ismail. Lama dia nak tunggu dapat anak, tiba-tiba boleh anak. Sedap main, sedap dukung, sedap bermain musuh. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya menyembelih anak kesayangan. Dia tidak bersangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala dan langsung tidak syak wasangka di atas perintah untuk menyembelih anak kesayangan. Berita ini pula ketika kita nak sambut Idul Adha. Ada cerita semua sebut dalam peristiwa Idul Adha. Dan mengambil intibar macam mana Nabi Ibrahim nak menyembelih anaknya. Mengambil semua perkataan taat yang sebut sebagai taat tanpa membantah, tanpa membantang arahan Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung tidak membantah, dia langsung tidak membantang perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas pula bincang pula dengan anak, tanya pula anak, anak bila ayah tak anak pula. Asalnya wahai anakmu, malam tadi ayah bermimpi nak melihatmu. Apa pendapat kamu? Tanya dulu, minta izin. Takut-takut anak ini tak sihir atau anak ini tidak bersetuju. Jawab anak yang penuh takwa, yang penuh dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala walaupun seorang budak. Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang Allah taala perintahkan, jangan ragu-ragu dengan suami kita dulu. Kuat kok. Ayuh disuruh diperintahkan Allah Taala untuk menyembelih anak, anak pula bersetuju. Tak ada bantahan sikit aduh. Ini hak ayuh mencari. Yang termasuk dalam makna takwa, takwa ni taat yang tiada bantahan. Taat yang tiada banyak soal. Nabi Ibrahim pun dah tanya, bapa anak aku baru boleh anak main tak? Anak aku juga yang dipilih, bukan orang lain, bukan anakmu, orang berpatung. Dan nak menguji keimanan Nabi Ibrahim. Tak, sama ada dia sayangkan anak dia ataupun sayangkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ujian pertama yang diberikan oleh Allah Taala kepada Nabi Ibrahim untuk menguji meminta tersebut. Saja dia ngetek. Bukari. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala sengaja menciptakan kita ini, sengaja menyuruh kita ini beramal ibadah, menyuruh kita ini sentiasa taat. Kata Allah Subhanahu wa taala, nak cari ayyukum ahsanu amala.
siapa antara kamu yang paling baik amalan, yang paling baik amalan, yang paling baik akhlak? Oh, itu sebenarnya. Tak. Ha. Jadi payah nak cari yang betul-betul tak tanpa bantahan. Ada sama tanya. Bapa kena buat gini, bapa kena buat begitu. Bapa begini, bapa begitu. Yang jadi banyak tanya, yang jadi payah. Yang jadi wahok, yang jadi liat. Nah, ujian yang kedua setelah melepasi cabaran yang pertama menemani anaknya Ismail. Disuruh pula meninggalkan anak dan isteri di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada manusia tinggal. Yang tidak ada manusia tinggal, yang Allah tak lalu. Yang banyak dengan binatang buas dan binatang berbisa. Tak, setelah diletakkan dua anak itu, itu hajian dengan Nabi Allah Ismail. Nabi Ismail pun tidak merangka, isterinya pun tidak merayu supaya janganlah tinggal kami ini. Kemana lagi kami nak mengadu sebelah setelah petanda meninggalkan adinda berdua di sini. Main kandungnya di adinda. Jadi begitu. Langsung tidak bantah pasal itu. Dia tahu kedua beranak itu tahu. Nabi Ismail tahu. Siti Hajar tahu. Itu merupakan bukan kehendak Nabi Ibrahim, bukan kehendak bapaknya. Itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berhikmah di sebalik kejadian. Tengok muslimin-muslimin apa yang berlaku kepada tempat yang ditinggalkan dua beranak tadi. Dok putus-putus setiap hari orang mengunjungi Baitullahil Haram. Satu juta lebih sehari. Asalnya tak ada orang duduk tempat tu. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejadian tersebut supaya kita ini menjadi tak. Kalau orang yang berhaji yang buat umrah di sana itu ada apa? Pergi untuk meraihkan usaha kedua beranak tadi. Meraihkan ibadah kedua ketiga beranak tadi. Contohnya ibadah sa'i. Meraihkan macam mana peristiwa Siti Hajar mencari-cari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Itu saja. Kalau pergi sana kita tambah tidak mahu buat apa ni ibadah sa'i. Tak, kau tak buat tapi tak usah pasal tidak itu betul. Itu dengan tanah yang tinggi. Taat yang tinggi, taat yang tiada berbeda kembali. Tak? Begitu. Barulah kita jelas berkenaan dengan taat ini, taat yang tanpa bantahan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam darah 10 memang kena buat tanpa bantahan. Bukan kawan kita, bukan orang yang satu kerja dengan kita. Maka boleh lagi mengelak. Jangan mengelak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buruk padanya. Satu mungkin. Contoh peristiwa yang kedua yang berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ini bahagian aku. Ketika Fir'aun mencari-cari bayi laki-laki yang diberitakan oleh ahli hujung negara. Jika datang ada di dalam bangun semua laki-laki yang seorang laki-laki yang dianggap menjadi rasul. Yang akan menentang kamu, wahai Fir'aun. Diperintahkan segala rakyat mencari bayi laki-laki yang baru lahir di segenap pelosok negara. Bimbang ibu Musa ini dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan Nabi Musa melalui sungai Nil di tok atas tak hanyutkan di atas di mengikut arus sungai Nil. Hati ibu begitu riba dan sedih sekali melepaskan anak kesayangan. Ibu dia pun tak tahu yang anak itu bakal menjadi rasul. Sebab Allah Ta'ala berhampukan dalam jiwa abang Nabi, ibu Nabi Musa. Dia pun tidak boleh-benah bahagi. Hanyutkan saja tawakal kepada Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banding dengan kita yang penuh, yang antara ada syok wa sangka. Abu Qawla suruh, Allah Ta'ala suruh. Betul ke dok ni kan, aku hanyut sungai, dan aku makan, aku anak ronda, aku bilang apa, dia nak tunuh, tak peti, tak kaki. Macam-macam kita punya moyang. Tak, pasal tidak berapa yakin dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jadi kepada Nabi Musa? Dia selamat sampai di belakang istana Fir'aun. Nak royak, jangan bimbang wahai ibu Musa. Allah Ta'ala yang suruh, Allah Ta'ala yang jaga anak kamu. Oh, tengok. Aku suruh membuat, membuat. Jangan bimbang, aku jaga anak kamu. Alhamdulillah setelah dapat diambil oleh isteri Fir'aun yang bernama Asiyah.
yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nusu tosi nangi kuah nangi. Ya, panggil pula para siapa perempuan yang boleh menyusukan budak ini mari ke istana secara juga. Pasora sore mari. Ya, ai nusu tosi nangi juga. Ikut video ya. Ya, Allah sekali bawa lah ibunya yang asli. Nyen nusu tengnya ibunya. Oh tengok tadi tak takut tak jumpa sekarang ni. Hikmah Allah Subhanahu wa taala boleh nyusu dulu anak dia. Lalu aku rumah dia. Nah, itu hebatnya perintah Allah Subhanahu wa taala hikmah di sebalik perintah. Nah, supaya kita juga ada rasa-rasa perbatahan dan juga rasa-rasa syok yang tidak baik di atas sebalik di sebalik perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah supaya melarang orang-orang mengerjakan maksiat, iaitu seperti melarang menegur orang jangan buat segala maksiat yang tersebut dalam masalah yang terdahulu. Dan ada dua usaha dibuat dan oleh pihak berkuasa. Lepas ini 9 hari tengok 999 tiga lagi aku GRU. Dan bagian maksiat, bagian maksiat dituju. Tak, ada sama usaha-usaha yang kita pasal dia ada kuasa, dia boleh jatuh 4 lagi. Ya, tu lagi. Atau buat taklik kalau warga negara asing. Ya, ada dua. Cuma kerja kita yang cik-cik ni pun kena buat. Ya, kena buat juga. Tak, bermula dengan dalam rumah dan juga bersama dengan orang-orang di bawah tanggungan kita. Baru jadi. Dan harapkan orang-orang yang pemimpin atas sana yang banyak lagi kerja lain yang perlu diselesaikan. Tak, kita harus selalu buat cik-cik dalam rumah tangga kita. Tak, macam kita tua lah. Sekiranya anak kali pun masalah gini, puan nak buat ni. Selesai dulu mung dengan dengan suami isteri ni. Baru hak baru susah, baru nak royak. Kotak ni. Tak, ni anak kecil ni atas hubungan pun tanya dulu. Macam mana hukum? Macam mana masuk? Sekiranya kali pun, ni kali pun. Maknanya susah diri hak cek-cek ni. Hak selesai baru mari buka dengan topi. Dengan tu wali. Tak, baru jadi. Sama-sama dengan kita, sama-sama sampai atau mana sama-sama lah kita sentiasa saling menjaga ku anfusakum wa ahlikum nara disebut sama. Sama-sama tu. Kemudian dan marahkan orang yang tiada mahu menuntut yang paduan. Mula-mula kena marah iaitu anak isteri kita yang malah ngaji, yang malah belajar, yang malah menuntut ilmu Al-Quran. Tak. Pasal-pasal saya dengar ngaji belakang kita betul sedap dengar Al-Fatihah. Tak. Tak jelas lagi. Balik kita kira-kira belajar berkenaan dengan tadi. Pasal Al-Fatihah kalau tak sah baca, tidak sah semaja tak apa, tanpa dia kedua pun. Tak. Itu bahaya pun. Surah yang paling mudah, surah yang paling ringkas. Tapi kalau tak belajar jadi dok, tak boleh. Biar dia belajar pada ain kena suruh, kalau malah kena marah. Kalau musuh masuk pada ain, boleh buat. Boleh beri amalan. Tak, pada perbuatan kamu ini menyusahkan ramai orang satu hari nanti. Lama hak misal ni pasal masa kecil dia sering konten masa pada ain. Sering konten masa ustazah mengajar. Barulah nak jari mula semasa nak kahwin. Tak, dia ni pun khusus kahwin kena ada pula bahagian akidah, bahagian pekoh, bahagian akhlak, biar umat, biar faham mula. Takut lama nak tinggal. Kalau dia ambil bidang-bidang sastra atau apa, dia boleh baca lagi. Kalau dia ambil bidang-bidang yang jauh dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tak? Takut langsung buat cara tu. Dulu SPM A plus pendidikan Islam, tanggung belajar di United Kingdom. Balik kerja sedap, gaji sedap, rumah sedap, kereta sedap. Tahun pada Yasin, kukuh, kukuh gila. Dulu SPM A plus pendidikan Islam. Tahun dia mati, kukuh, kukuh gila. Lama tinggal Yasin, tak ingat buana. Ingat, tapi satu je. Yasin. Patuh dia. Tak, itu rugi. Takut lama meninggalkan benda itu jadi tekok nak buat. Jadi pastikan mereka ini disuruh kalau malah kena tuh kena marah tu. Nabi suruh marahkan orang yang tiada mahu menuntut paduan.
Ya, apa duk payah apa dia malah pun. Ya, padu ini masing-masing wajib kena buat. Bak solat amalan upah, bak mandi wajib. Ya, bak baca Al-Quran. Ada itu buat khusus untuk orang-orang yang lanjut usia, warga emas. Ya, jadi yang buat khusus hari itu ada keluar dari itu. Ya, ada yang percaya yang kasih kasih dia tu. Kadang-kadang berdengan air mata sedih tengok apa cik makcik mengoh dengan maklum mengatok membaca Al-Quran. Nama lagi rupa-rupanya warga mat yang tidak boleh, yang tak lancar membaca Al-Quran. Mungkin masa muda dia sibuk ataupun sentiasa sibuk dengan perkara-perkara yang tidak berkaitan. Itu sebablah dan yang pakar Al-Quran mengatakan, yang pakar Al-Quran mengatakan kesalahan yang paling utama orang mengaji Quran. Kita ingat sebut dulu lah pasal aku tak ingat. Kesalahan yang paling utama orang mengaji Quran, namanya kata dia berhenti ikut dia, dia menerangi ikut dia. Wakah dia ikut sedak dia. Lepas itu sedak pula, ikut sedak dia. Jadi takut berubah makna. Ada orang yang kena, apa tu lah, dia berhenti. Iya karena budu. Ibu kisit. Iya karena budu. Wa iya karena sedang. Budu. Ibu tiga atas dar. Jadi kena cek mula pada orang yang kita nak nyanyi baca tak ada pahala. Takut baca tak ada pahala, hilang dia nak pula. Takut Al-Quran melaknat kamu pasal kamu baca tidak ikut peraturan. Dia lagi belajar. Belajar pun boleh pahala Al-Quran. Tahu pas jumpa seorang tokoh yang duduk dalam Al-Quran, seorang diri lepas zuhur dia tunggang Al-Quran, dia peluk. Dia peluk Al-Quran itu. Lepas tu menangis, nampak dia menangis, tanya bapa ni, menangis. Bulat-bulat kosong ni menangis. Saya kata, wahai anak muda saya menangis pasal saya dah lama niat nak baca Al-Quran tapi tak boleh baca. Lepas tu, bila tak boleh baca, saya cuma tegang sajalah. Saya tegang, saya umum saja tengok. Melaca kali, tengok nak jauh duduk dia. Satu lagi, dalam keadaan ramai Al-Quran kita sini, ramai lagi yang malu kadang-kadang nak belajar Al-Quran. Tak, pasal buat pula kelas Al-Quran orang-orang tua. Tak apa, tak pun tak apa, betul-betul kata malu pun. Ya begitu, tak apa, boleh pergi rumah, pergi dulu. Tak, tak apa, tak. Alhamdulillah boleh belajar dengan baik. Kena belajar, kena kemak pada air. Pasal hal ni lah yang menyebabkan kita susah di dunia wal akhirat. Dan tiada mahu datang ke masjid, ni pun kena ada ustaz menyuruh dan marah orang yang tak mahu datang ke masjid. Sebab hari masjid ni lagi malu nak pergi masjid. Lagi masjid Allah Tuhan tak okey pergi masjid saja, ada penyelung saja. Yang pasti ialah membuat paduan. Ada yang apa? Membuat solat padu. Tak okey solat padu saja, jauh-jauh hari tu. Start mutu, 4 hari hari tu, macam belum putu. Siapa-siapa, tak akan semayang padu saja. Campur dengan ayat masjid. Qabliyah, Ba'diyah, Zikir, Tahmid, Tak, Takbir, Doa, Baca Quran. Macam kita, lagi mana tu? Nak pergi makan nasi. Tak ada orang yang pergi kedai makan nasi saja. Dia mesti ambil lauk, ambil tambah, ambil ulam, ambil sayur, ambil hal lain. Itu makna contoh. Kalau kita sejikat rugi, kalau tidak mengejar kebaikan yang ada di atas masjid. Kita zikir atau wakah dengan zikir dan masjid. Masjid lagi bagus. Pasal masjid tempat yang paling diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada duduk rugi, mari masjid, mari awak tak? Duduk luar, duduk di beranda masjid. Dan buat apa tu? Solat tahiyatul masjid. Ingat melihat solat tahiyatul masjid ialah dalam ruangan solat utama. Ruang solat utama baru dinamakan tahiyatul masjid. Dan di luar masjid, kita panggil tahiyatul masjid. Dan dulu. Jadi rugi, tak pahala tahiyat tak ada. Mari awak tak? Tapi duduk luar, jadi rugi. Masuk jalan tu, di sok yang pertama sekali. Alhamdulillah. Kena maruh orang-orang yang malas dan liat mari masjid. Ada satu tempat dia buat keras kuat sos.
Dan nak gali dia girang rumah-rumah di masjid ajak di masjid eh. Ha gitu dengar apa barulah dia. Ha mari kota ha kota ni. Eh? Ha jadi dia pun rasa mana gitu kok. Okey awal-awal ni dia dah keluar. Eh? Ha tu dia. Jadi kadang-kadang tu ada orang kita ni yang nak mari masjid mungkin first time mari masjid tiba-tiba lah. Ha jadi ada juga jemaah yang jemaah masjid yang dah lama ni dah regular customer ni keliling ke dia. Duk keliling pasal pergi tu pakai baju baju ayam maiden dan baju kolok. Eh? Ah, pakai keliling lah tu ke dia. Dia tu first time tu buka hati nak berhenti. Di kedai tu berhenti baik-baik nak berhenti maya jemaah sekejap. Eh? Tiba-tiba orang pandang serong pada dia. Eh? Ah, aku mari sedikit pun orang pandang serong. Eh? Kalau dia ada watak dia orang malu. Aku mari orang keliling macam nama lu yang aku. Pasal apa begini? Eh? Ha, itu mungkin kebenaran kita juga yang kadang-kadang menyebabkan ramaian yang kata malah ataupun tak si mari. Tak mari pun malah macam budak-budak. Eh? Malu budak bising. Ada yang malah budak-budak bising, bukan bising. Itu bising, bising ya. Ha, sehingga mengganggu dan sebagainya. Tak ada cara dia. Eh? Ha, tiba-tiba ada juga yang malah budak-budak yang awal dah. Mari Allah dan budak-budak yang pertama nombor dua. Ayah buat anak, anak 4 tahun tu duduk dengan ayah buat tepi tu. Ha? Ada juga dalam kuih, hey, belakang. Hei, duduk belakang. Oh. Ada pun yang orang nampak. Ha? Ambil buka tu, ambil buka tu, atas buka belakang. Ya tak sini, ngomong je. Ya tak buka belakang. Ha? Lepas tu keliling ni tengok, hei pocik ni. Jangan nampak, atas buka pula. Ya? Ha, tak payah. Ha, ini merupakan hadis jahit. Dan hadis yang sahih mengatakan tidak apa tidak menjadi kesalahan budak-budak yang belum bersunat eh yang duduk bersama-sama dengan orang-orang dewasa dalam solat eh kita bermain dulu cerita-cerita dulu ni jadi ada nas yang sahih jadi obia eh berarti belakang contoh dah tak apa dia tak masalah dan bila luar gitu jadi ai buan-buan main kasar ni kucing ni. Nah dia pun balik lagi, balik jumpa saya di taman-tamannya, perumahan itu. Masa dia masjid itu. Eh? Aku jawa masjid itu kena takut belakang orang. Kena marah lah, kena belakang lah. Ha, jadi dia berasa, berasa uci. Nggak nak kata-kata, berasa uci. Pak, sudah kita mari. Ha, gitu. Takut kesilapan kita mengurus. Nah, gitu. Eh? Ha, kalau buat, ia jadi jadi fitna. Tak. Ha, itu niat baik itu. Eh? Jadi fitna salah pahal. Eh? Ha, gitu. Dan tiada malu semua fakat dengan jiran sekampung atau marahkan orang-orang yang sombong. Ha. Dan orang-orang yang sombong. Al-Kibar. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ha. Wa'ifkulna kul malaikat isbudu li'ad dalam bahasa jadu illa iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Penyakit aba-aba ini adalah penyakit membesarkan diri. Deh, memandang orang lain, memandang rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada, seolah-olah tidak ada. Ya kita lalu, tak ada rasa apa, tak rasa kehebatan. Deh, itu. Tak. Marahkan orang-orang yang sombong dengan rumah Allah, sombong dengan alim ulama, deh, sombong dengan Al-Quran itu. Kita cinta kita Allah Taala itu bila Al-Quran tanda cinta kena baca sama surat cinta kena baca sama surat cinta baru jadi kalau sambung dengan surat cinta jadi susuk jadi cinta kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah dan orang-orang yang sombong dah bab sombong ni banyak dari kita ni kita tu panjang gitu dan marahkan orang-orang yang bersifat sombong. Tak. Nak itu tidak sombong. Ya. Sombong ni rasa besar diri macam mana syaitan rasa dia hebat. Tak apa dah ni untuk si payah sangat menuju kepada Adam yang diciptakan dengan tangan aku sendiri. Tanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jawabnya Iblis. Ha? Qalaqtani minan nar wa qalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada neraka daripada api dan kamu ciptakan Adam daripada tanah. Mana untuk sekali, bro? Api dan tanah mana untuk sekali?
Okey, dah mula rasa abah wastakbar. Percayalah muslimin muslimat sekalian, dengan perasaan sombong saja Allah Ta'ala menghalau iblis daripada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dosa lain pun, bukan dosa berhubungan, bukan dosa mutah ke malaikat, bukan dosa rohburan pun, bukan dosa edad ada. Dosa dia cuma abah wastakbar pun kena halau daripada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sombong berlayak duduk di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di syurga ni untuk orang-orang yang merendahkan diri tadi. Kadang dia minum diri, cakap pun mengadu. Qala salaman salama. Dia cakap berani. Bila orang minum diri, dia akan cakap berani. Orang semua yang akan cakap, cakap ek sikit lah. Dan cakap betul sikit lah. Sombong dengan orang-orang masjid. Susuk dia jadi. Kalau sombong nak pergi mana kita kenal sombong. Sebab bila kita berkira jenazah kehdi, air yang mandi kita di rumah air tak dia lalu. Orang sombong ni hak air yang mandi dia lagi masa jenazah kehdi air tak dia. Air tak ok ni mah. Kau air ni lebih mandi dia lagi. Air yang masuk kereta air tu lah yang mandi dia lagi. Air-air. Kau sikit rumah yang masuk air. Maka jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal kita lagi boleh bila jenazah di depan lagi, orang akan mandi dengan air baik. Yang sama salahnya kalau kita mandi, mandi yang kita jiran, jiran pokok pun. Kalau kita basuh, air ayam akan dia. Sama lah. Tak ada orang sombong, orang mandi dengan air siap. Orang mandi dengan air, air tak obeng. Tak terusu. Ada. Gitu sama lah kita. Supaya tidak berasa sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenayah yang paling berat iaitu berasa sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana sombong iaitu tak mahu ikut perintah. Tidak boleh taat walaupun sedikit pun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian marahkan yang suka bergaduh. Asyik-asyik bergaduh, asyik-asyik bertengkar, asyik-asyik nak cari pasal yang nama. Kena marah, kena tegur. Takut menimbulkan suasana tak harmoni dalam kampung, dalam masyarakat. Kena ada orang yang betul-betul dia, dia boleh kontrol cara ini. Suka buat fitnah. Suka buat fitnah, kena marah, kena buaitok, kena tegur, habis-habisan. Pasal fitnah ini nanti Allah SWT sebut, asyaddu minal qatl. Lebih berat, lebih buruk daripada membunuh. Ayat lain disebut akbaru minal qatl. Lebih besar pahala dosanya daripada membunuh. Fitnah merupakan saja orang yang difitnah habis seluruh anak, isteri, keluarga dia, keturunan dia habis, rasa malu, rasa aib. Kalau bunuh tu setakat dia dengan pembunuh tu. Habis tak berhari yang biasa juga. Mungkin hilang dah dia punya rasa nak aruh ada pun rasa dendam tu. Kalau tengah ini habis masyarakat dia jadi huru hara. Tak kalau tengah ni. Itu dia. Bunuh, bercerai-berai, laki bini, bunuh, korang peranda rumah tangga ni tengah. Ani hijau isteri kepada Abu Lah. Tabas yada abila binun wa tab. Dalam Al-Quran rasa-rasa setepak ni rasa yang ada berkol-kolah. Berkol-kolah kubur tu ada pun nak sabdu atas dia. Kalau kosong tu betul, guru ada sini. Setiap tu dalam Al-Quran tabas yada abila binun wa tab. Pasal dia kita suatu imam yang di kampung-kampung suatu waktu kadang-kadang dia baca ada kol-kol tabas yada abila binun wa tab. Cek Quran tengok ada sabdu dia panggil kol-kol akbar ada pun kol-kol awla. Putih tu tinggal itu sebut lalu supaya kita sentiasa berhati-hati ketika membaca. Ngapa-ngapa tu? Ngapa masuk? Jumle dulu. Tabat yada abidah abu wa tabat. Apa yang kita tahu jumle hari ini? Mungkin begitu? Kalau bercek sama, tak belajar sama, yang ada begitu. Pak, ketua. Hantunya hal yang bersabdu itu. Tabat yada abidah abu wa tabat.
So tiga. Orang lain tasabuk lahab nak aku saja. Watab. Kena ada sabdu, kena ada kol-kol baru tepat. Ya. Ha. Kemudian nah yang suka yang buat di tengah ni isteri kepada Abu Lahab. Tengok apa jadi Nabi sendiri pun sesak nafas. Sahabat Nabi pun berasa keluar, berasa susah hati sebab tak boleh fitnah yang dibuat oleh isteri Abu Lahab. Nabi cakap hari ini dia dipusing kau ni. Nabi selamuh kini ini dipusing kini. Supaya orang percaya orang berasa, ha, berasa tidak benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, ini adalah bahaya Allah ini fitnah yang berlaku di alam maya Allah ini. Eh, di alam maya Allah ini fitnah yang boleh meruntuhkan sebuah kerajaan. Eh, jadi tak bahaya. Jangan-jangan terlibat ataupun terkondor dengan benda itu. Eh, takut-takut kita jadi tak kau lama kau tak kita sekali tukar kaki. Dan bukan juga kita marah bukan juga putus kaki dua kaki empat kaki habis dah. Eh, apa yang macam ni empat juga. Alhamdulillah dua orang. Kau ni tambah, kau ni tambah, kau ni tambah. Jadi tahu dia jadi empat kaki jadi lima kaki. Jadi kau sedap gitu. Eh, sebab untuk sedap cerita pasal kita cerita pasal berkenaan dengan keburukan orang ataupun hal ehwal orang. Dan yang terhadap kita cerita pasal kau buruk kita ada yang hal ini dia cerita kau buruk kita ada aku malayak Allah dan tak ada mesti cerita kau orang orang yang jadi dosa dan jalan orang bila cakap dia cakap kau buruk dia dan biasa kau buruk orang dan itu namun mungkinlah dia tak jauh tak kemudian pengacun juga buat tabak ni ya, pengacun ini semua terkumpul di atas isteri Abu Lahab yang Allah Ta'ala rakam dalam surah dalam surah yang pendek itu supaya ingat jangan jadi macam Abu Lahab dan juga isteri ni deh tu dia Abu Lahab ni seorang yang kaya wa ma aghna anhu malahu wa ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba deh langsung tak beri apa faedah di atas segala kekayaan yang ada pada Abu Lahab. Sebabkan dia itu sentiasa menyusahkan Nabi juga umat Islam ketika itu. Dan disebabkan oleh fitnah yang hebat itu menyebabkan Nabi terpaksa bawa Islam dan umat Islam hijrah ke Madinah. Dan tengok, hebatnya fitnah yang dibuat oleh Abu Lahab dan isterinya menyebabkan Nabi terpaksa diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala bawa Islam yang suci bersama dengan umat Islam pindah ke Madinah. Tapak itu sekali gitu. Orang fitnah kita dapat terpaksa pindah rumah. Terpaksa total, terpaksa kejur. Allahu Akbar. Gitu, fitnah punya bahasa. Kemudian sokakan kepada perkataan lucah dan calu. Kena marah lalu. Ayuh, ayuh aja ni perkataan ini. Mari mana ni. Ayuh kata Aiman sebut. Aiman sebut tadi masa ini tadi. Dia dah selak. Kita pun sebut dia. Dia lalu dia mustahil sebut. Ini mesti ni. Ratang setelah atau ratang seperti. Tegur lalu, buat baik. Jangan kata begitu. Jangan biarkan dia jadi tabiat. Dan nak ajar pula yang nyepuk. Habis dalam suhu negara tu. Pada air, pada sumbu, pada benda dan sebagainya. Dan jadi tabiat tak tu. Basuh, mini, basuh. Dia jadi jadi tabiat. Kalau tak betul, buruk cik ni. Dia jadi macam terkalut. Jadi biasa bagi dia. Aku nak marah lalu. Tak jangan duduk lama. Yang perkataan-perkataan kau dia ni. Apa ni? Lucuh dan juga caruk. Ada yang ruah perasaan koteng dinding. Lukis gambar. Aku masalah lalu. Pasal tidak dicukup daripada awal. Ia jadi gitu. Jadi minyak gitu. Tak. Jadi lucuh dan caruk kena teguh awal-awal supaya tidak menjadi amalan seharian. Tak. Selagi perkataan-perkataan maki namun dan juga perkataan-perkataan dia panggil perkataan kesat. Tak, bagi kita mungkin sebagai kata-kata biasa. Dan anak-anak kita yang mungkin biasa lah cakap begitu. Contoh perkataan animal. Tak, kau inggris lah kalau kau Melayu. Nothing. Dan kebik sedikit. Nothing, kasih aku dulu. Aku kira-kira tu kalau lain begitu. Kau ibu main tu? Weh, kasut aku tu. Buat lama pakai tu dulu. Bebok pula. Kambing lah tengok. Dan yang menjadi zikir harian seolah-olah.
tidak ada ditegur jadi masalah situ dulu. Memang semua tepat. Kalau pergi kat catat di belakang tu. Dalam keng, dalam sekolah, turun musola. Kacat dia, dia menyebabkan jadi biasa. Pasal orang-orang tua mereka mungkin tak tegur ataupun tidak ambil pergi. Sukakan orang yang jahat. Malah orang yang jahil buat perkara-perkara jahat. Kata orang yang suka tak orang yang buat jahat, dia pun sekali boleh berasa bersama orang-orang yang jahat itu. Mudah. Islam itu mudah. Baru ni Ruhamifah ibu dalam berbalak hukum menyambut apa ni hari ibu. Perkara mudah jadi kuning, jadi bising. Ada masa ada nak sambut sudah. Anak sambung dengan cara yang digolongkan oleh syarak. Dunia sambung sudah, jangan komplain, jangan kata apa. Asalnya harus, setiap perkara adalah harus. Bila harus, dia membuat mengikut syarak itu. Itu masuk sambung maulud. Bulan maulud, bulan rebu awal, itu pun ramai itu. Wa atola belawak ramah-ramah, selawak ramah-ramah, Nabi tak pernah buat. Dia tak suka jahil buat macam ni. Begitu. Dia kata pula orang yang buat. Ada masalah juga. Kalau buat, jangan duduk diam. Diam-diam. Kalau nak buat, buat sungguh-sungguh. Ini ikut syarat. Jangan ada berjatuh gaul, laki-laki pun pun yang ada. Bergaduk dan sebagainya. Itu tak masalah. Dia kata buat, dia kata. Tak itulah, bergaduklah. Duduk diam. Begitu. Mudah saja. Benda-benda yang jadi asalnya harus. Yang jadi haram pasal berikut syarat. Mudah saja. Kalau sambung, buat dia. Dan nak sambung, buat molek mengikut yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang mengajar kepada para sahabatnya. Dia kata selepas saya subuh, Nabi menyampaikan kuliah kepada para sahabatnya. Dari jauh nampak tak seorang tua perempuan tua. Dari jauh nampak tak seorang perempuan tua. Nabi pun nampak. Mu'atu Maliyah. Mu'atu Maliyah. Kalimatu Sa'diyah. Mari nak bertemu Nabi. Nabi panggil dulu masuk ke depan. Dulu sahabat berikan laluan. Pasahu. Beri laluan. Ni orang hebat mahal ni. Nabi cabut kubariah. Apa kepada sebagai alat duduk kepada perempuan mulia tadi. Sahabat lain yang kenal itu tanya-tanya siapa dia kepada dia. Lepas cakap dia kena cakap, kemudian Nabi tahu kepada para sahabatnya, tahulah kamu itu merupakan ibu susuan aku. Kan hanya sama dengan ibu kandung. Dan yang sebab kalau buat cakap sebab ibu ni lah, hari-hari lah tak. Tapi apa salahnya sambung meraihkan walaupun hari itu waktu itu. Sama ni masuk moh waktu. Hari ni anak-anak kan awak kita tu. Begitu. Ada masalah. Satu buat jangan kata tak itu ataupun macam-macam. Yang mudah ya. Kemudian. Dan bencikan orang yang mengerjakan taat. Ada juga menyakitkan orang berkumpulan orang yang bencikan orang yang buat ketaatan. Sabotah dan sebagainya. Sabotah. Tak berani ataupun buat huru-hara supaya perkara-perkara taat tidak dapat dijalankan dengan baik. Atau sukakan orang-orang yang batin. Yang suka perkara batin. Apa yang kena cikgu awal-awal. Pasal bila batin, kadang-kadang tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kenapa cuaca begitu panas. Begitu suhunya, habanya begitu kuat. Air, cuma haba dia tu agak. Kuat sedikit dia punya suhu dia. Kadang-kadang mungkin peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara disebut antara kenapa Allah Taala menurunkan tidak menurunkan hujan yang begitu lama menyebabkan tanah dan kawasan kamu menjadi kering kontan. Mungkin sebabkan oleh ada antara kamu ini yang tidak mengeluarkan zakat. Zakat yang wajib keluar tu zakat kerajaan, zakat harta benda. Pasti dah tu barulah insya-Allah antara mungkin sebab nak mula bagi orang-orang yang layak mengeluarkannya. Kemudian fokuskan perkara-perkara kamu ni pun kena elok kena elok tamak. Tamakkan harta tidak berlari kepada akhirat.
Ya, ini anak-anak muda kita, kita sendiri punya minyak bola yang tua, ada jelua, bola sepak piala dunia. Berhasil, 2014, itu beda. Ada orang main suku 12, ada orang main suku 2. Itu antara cabaran kepada umat Islam yang sedang berkuasa pada bulan Jun dan Julai tadi. Dan anak-anak kita yang sedang kerja di universiti tadi. Dan bukan nak kata tidak betul atau salah, tengok bola itu tidak masalah. Macam tadi juga, harus boleh tengok. Cuma yang rugi yang kita berebut piala dunia, untuk berebut piala akhirat. Yeah, aku selalu menghibur sejak Toki Jam dengan bola ni. Sebelum dia main tu, dia tak lima tu. Dia buah-buah dulu, dia punya pengacara tu kan. Orang yang dia minta kat lepas putih tu, setengah jam situ. Aku selalu menghibur dulu, pergi tahajud dulu 2 minit. Tahajud 2 minit. Nah, ada orang tak main lagi. Kau cukup air sejak sini tu. Kau main apa? Tengok. Tapi dia setengah 40 minit dia main ni. Pihak. Lihat tu, dia lagi buat kuat-kuat solat taubat dan 2 minit. Yang ruginya kita tidak buat apa-apa semasa menonton itu. Rugi satu-satu, maksudnya setiap orang sedang berkiamulai. Kita bola pun boleh, kiamulai pun boleh. Rugi kalau tidak melebut masa itu untuk kita tampukkan ibadah. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit ilmu yang Allah Ta'ala sampaikan, yang berikan kepada kita untuk kita sampaikan, kongsikan sama-sama apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terbaik yang pernah merupakan kelemahan kita manusia biasa. Salah cakap, salah sebut, yang minta ampun, minta maaf. Tambah pada yang lain, aku berkata lihat. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.